Beberapa kelonggaran yang diumumkan oleh kerajaan bukan tiket kepada orang ramai untuk bergerak bebas dan tidak mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pengerusi Pertubuhan Melayu Nusantara, Penggerak Kedah Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, kelonggaran tersebut dibuat setelah kerajaan melakukan penelitian dan pertimbangan yang sewajarnya berdasarkan perkembangan semasa COVID-19. Ia bertujuan memberi sedikit ruang kepada orang ramai untuk melakukan sesuatu perkara mengikut kepentingan dan keperluan tertentu. Beliau berkata, walau apa sekalipun, orang ramai perlu bersedia menempuh norma baru dengan mematuhi segala prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dan jangan kita ingkar segala peraturan dan sebagainya telah ditetapkan oleh kerajaan. Sekiranya kita patuhi arahan daripada kerajaan, insyaAllah COVID-19 kita akan dapat hentikan dengan serta-merta, insyaAllah. Bercakap kepada RTM di Alustar, Dr. Kamarul Azman berkata keputusan kerajaan itu juga dapat membantu menggerakkan rantaian perniagaan yang tergendala sejak PKP dikuasakan 18 Mac lalu.